Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias dan para fans Giorgino Abraham bersama Yasmin Napper, dan seluruh pecinta sinetron Love Story The Series SCTV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kembali lagi dengan Kang Mimin di channel Selop Studio, di mana Kang Mimin yang selalu menayangkan kabar-kabar terbaru seputar Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di sela-sela break shooting, ataupun di balik layar Love Story The Series. Untuk kesekian kalinya kisah cinta Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di dunia nyata terciduk kamera. Nah guys, mau tahu selengkapnya simak terus videonya hanya di channel ini ya, dan budayakan tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum ke topik pembahasannya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kami. Kedekatan dan keromantisan Giorgino Abraham dan Yasmin Napper selalu menjadi perhatian para warganet, bahkan para fans dan emak-emak berdaster ingin tahu sejauh mana hubungan antara keduanya di dunia nyata. Meskipun hubungan keduanya di sinetron Love Story The Series sedang tidak baik-baik saja, namun hubungan di kehidupan nyata mereka sangatlah mesra dan romantis. Seperti yang kita lihat di postingan, mereka sangatlah bahagia saat sedang berduaan di balik layar, bahkan keduanya terlihat sangatlah nyaman dan menikmatinya. Bahkan saat mereka live selalu saja bikin gemes dan bikin baper yang melihatnya. Sikap manja Yasmin Napper membuat Giorgino Abraham salah tingkah. Tawa dan canda yang sesekali terlihat di tengah obrolan mereka menunjukkan bahwa itu merupakan bukti cinta dari kisah cinta Giorgino Abraham dan Yasmin Napper, dan mereka terlihat benar-benar sedang menjalin hubungan. Pokoknya mereka berdua so sweet banget, bahkan salah satu warganet menuturkan di captionnya dengan akun Faraniza Abil, "Kalian berdua itu ya paling bisa bikin hati kami para fans bahagia." Dan ada juga salah satu fans yang heboh dengan kedekatan mereka dan tinggalkan di kolom komentarnya, dengan akun Rista Amalia 29, "Mau ada PPKM diperpanjang ke, bodoh amat Gias sih gak kenal tetap nempel terus." Dan ada juga emak-emak berdaster yang mendukung kebersamaan Gias, seperti dengan akun Rosnani 1132, "Bahagia terus ya Gias, biarlah di sinetronnya Ken udah jarang sama Maudi tapi sekarang kalian selalu nempel terus, semoga Gias bahagia dan tetap langgeng selamanya." Kita doakan saja semoga kebersamaan mereka selalu terjaga untuk selamanya, amin amin ya Robbal Alamin. Oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian semua tentang hubungan mereka berdua? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Sekian dulu informasi dari channel ini dan nantikan video-video terbaru dan terupdate selanjutnya yang selalu disajikan di channel kami setiap harinya ya. Kang Mimin pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.